Jawab ya Pak Lendoang tu, ha? Tahun ni confirm lah kita balik raya. Kita balik raya kat mana? Oh, tahun ni kan kita balik raya lagi sikit. Kali ni atas bukit yang tinggi, Fraser Hill, sejuk ada kabut. Sejuk! Oh! Hooray! 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 Yuuu! Wala! Wala, my bear. My bear. Why, what's wrong, my bear? Yuuu! Hari ni kan, I masak sedap untuk you loh. Semua special-special sedap. Alah, ni semua mami-mami you all ni bukan macam diri tak kenal. Ni masak ada makna. Ada makna? I don't care, my bad. Tahun ni kena raya dekat my mom lah. Atas hill, frozen hill, sejuk. Always dekat your mom, please lah. Yes. You. Kamu, I lah. No. Please. Dah 3 tahun tau dah. 3 tahun. Exactly, 3 years kan? Yeah, 3 tahun. 3 tahun dah duk asyik your mum yang tempat kali ni dekat my mum pula tau. Yeah. Kesian tau kat dia. Yeah. Betul tak? Yeah. Alamak. Mommy Rina the teddy bear, the only teddy bear in the country. Yes? Yes. Okay? Mommy akan settlekan problem ni. Solve the problem, everything. Mommy will help you. Okay? Yeah. Right now, Mommy akan siapkan look-look. Huh? Look-pok. Look-pok. Okay? Yeah. Ha, Mommy akan siapkan look-pok dalam masa 1 jam. Yeah. Okay? Right now, you guys kan turun bawah tengok TV. Okay? Go. Aku tak faham macam mana dia masak lima. Go. Alright. Okay. Time start now. 1 hour. Go! Betul ke Kak Besar? Farid dengan anak-anak dia nak beraya dekat sini tahun ni. Eh, betul lah. Farid yang cakap dia nak bawa anak-anak semua beraya kat rumah sini. Ha. Dah 3 tahun tau berturut-turut. Dia asyik raya je mak-mak mentua dia tu. Mak bini dia tu. Sakit hati aku. Kak Besar lupa ke? 3 tahun berturut-turut, Kak Besar tak percaya pun nak pujuk hati Farid untuk beraya dekat sini. Si Rina tu nak ke beraya dekat sini, Kak Besar? Daddy, apa lagi yang best kalau kita pergi beraya kat kampung Daddy? Oh, masa tu, two of you still small lagi tau. Masa last jadi bawa pi. Tahu tak, kat kampung Didi tu dah satu tinggi daripada kat bawah. Habis tu, sejuk ada kabus. Dahsyat ni. Yes. Very nice lah. Kita pergi, boleh jumpa adik-beradik Didi. Ha, apa tak kenal lagi tau. Oh. Boleh dapat duit raya banyak. Oh, Tasha, bukan setakat duit raya, Tasha. Boleh kenal semua adik-beradik Daddy tau. Raya ni is not about duit raya saja. It's about kenal orang. Silaturahim. Ah, itulah raya. Betul tu. Dah 3 tahun kita tak balik sana. Exactly. Dah 3 tahun kita tak balik sana tau. Ha, lepas tu, Daddy, apa lagi yang best kat sana? Oh, okey. Lepas kita dah beraya, kita dah kelak jumpa semua di body Didi. Lepas tu kita pi mandi air teraja. Yes. Memang best. Yes, sejuk. Wow, well, voila. Memang best. Memang nice. Ada ikan pau dalam tu. Didi, bolehlah Arif pergi kacau pergi mandi. Ya, yeah, of course. Ha. Ha, Mami pun boleh terus mandi juga. Ha. Tapi best ke, Abang? Ya. Yeah.
Tasha memang best. Cuba bayangkan Mami. Ah, Mami bayangkan Mami kalau Mami duduk atas tu. Kita semua boleh duduk atas Mami menjadi lampu. Yes. Aku pelik betul. Cuba kau cakap dengan aku senang. Apa yang kurang kampung kita ni? Ha? Semuanya ada tau. Semuanya cantik, semuanya best. Engkau nakkan air terjun ada. Engkau nak mata air ada. Ha? Engkau nak kabus embun pagi ada. Semua ada kat sini. Aku pelik betul. Kenapa juga dia pergi rumah mak mentua dia tu? 3 tahun betul turut raya kat sana, tak nak raya kat sini. Ha, betul. Apa kurangnya kampung kita ni? Ha? Bukit Fraser. Orang putih cakap Fraser Hill. Ha, tak ada kurangnya, semua ada. Wow, hebatnya Mami. Wow. Memang cakap Mami ni kan teddy bear superwoman. Everything can do in 1 hour. Sementara kita nak menunggu waktu buka puasa ni, Mami ada satu benda nak cerita dengan korang. Jomlah tahun ni beraya rumah Mami. Ha, kampung Mami. Seronok apa? Sepi-sepi ada. Ha, boleh nampak KL Tower, KLCC, boleh nampak fountain. Chu. What's Mami? No. Kita orang ni dah nampak KLCC, KL Tower, fountain, apa semua lagi lah. Dah nampak dah. Lah, jomlah beraya rumah Mami. Raya lagi kat rumah you. Apa salahnya raya rumah I? Sebab rumah you tu belakang ni yang punya dekat. I ada idea yang menas. Macam mana nak beraya dekat kampung I tapi jauh? Macam kata budak-budak 14 tu, dekat tapi jauh. Ha, tunjuk sat you memang bab kata tu. Ha? Macam mana you nak dekatkan walaupun memang dekat je you nak jauhkan? Macam mana you tunjuk sat? Okey. Sekarang ni senang je. Mula-mula kita berempat naik kereta. Lepas tu terus jalan masuk highway. Ha, tapi lalu tu Gombak. Terus lagi masuk Karak. Karak. Lepas masuk Karak, sembah arena Karak. Sembah sana. Pergi beli air ke apa ke kan untuk berbuka. Lepas tu patah balik. Patah balik masuk Kampung Baru. Masuk Kampung Baru dah sampai. Sampai malam raya. Exactly the time. Ha, lepas tu boleh nyanyi. Selamat berhari raya. Deng. Better you terus masuk Pattaya, habis tu bayar tol masuk Songkla, keluar ke Pattaya ni. Kan lagi senang. Banyak susahlah kadang-kadang sama wife, you punya otak, you punya rambut sama semua tak ada link. Ha? Bingung lah saya kadang-kadang. Yo. Beginilah nasib diriku yang malang. Oh Tuhan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tomorrow, Daddy nak bawa kereta pi apa? Servis. Senang bila ada servis elok-elok. Nak naik bukit pun senang. Rumah nenek kan nanti bukit. Bridger Hill. Alright? Eleh. Ni, kalau beraya dekat rumah Mami kan, tak payah nak pergi berpesa kereta tu. Ha, dekat aja. Tak ada benda nak takut. Tak nak lah balik kampung Mami. Kampung Mami tak ada Avenger macam kampung Daddy kan? Betul tu. Mami nak merasa cabaran balik kampung. Tak sabarnya nak balik raya. Betul. Cabaran apa? Ha? Kalau tengah-tengah jalan tu, tercabar nanti bau tau. Nak cabaran. Nanti tengah-tengah jalan tu, kereta rosak ke apa ke, cabar. Cabarlah, Nenek. Empat orang tahu tak pasal apa Daddy love Mami sangat-sangat? What? Because Mami punya masakan. Tengok macam-macam yang sedap. Nice tak? Very nice, tasty kan? Yes, very very nice. Kita makan semua clean, right? Yes, yes. Very nice. We want more. You. Thank you. I love you. Tapi kan, keputusan I tetap kampung I. Not third. Full
Stop. Makanan you masin. Bro, apa pasal? Kereta ada masalah? Kereta dia tak rupa nak ada masalah sangatlah. Cuma aku nak main pesan, kita kawan dah lama. Ya, betul. Hang kenaikan bini aku, Bear. Kenai? Aku sayang Bear tu. Ya, betul. Luak pada rumah, aku sayang ada lagi seekor. Ini nama dia Teddy. Ni Teddy dia? Yes, aku pun sayang dia. Jadi aku nak minta hang tolong tukar apa yang patut. Kalau dia kencing, hang tukar lampin. Tukar lampin. Okay. Apa habis tu, make sure tayar. Kalau boleh tayar, tolong tukar tayar sebab aku nak naik bukit. Tayar pun nak tukar enggak? Yep. Okey. Beres. Siap semua. Sementara aku nak periksa ni. Hang pergi kedai mamak bantu dulu. Hang ingat ni Syawal? Aku duk teringat zaman kita rock dulu belakang kedai mamak. Tak payah duk menjerit depan-depan ni, Mat. Itu zaman-zaman dulu lah ni. Aku dah kahwin. Aku dah tunjuk contoh yang baik kat aku. Okey, bagus. Itu yang kita nak. Lain macam ni, hang jaga aku punya tadi dah elok. Aku nak pergi beli baju raya dulu, Sat. Okey? Okay. Apa-apa hang call aku? Aku call, bro. Alright. Okay. Ha, macam mana kita punya plan misi kita ni? Kita nak tahu cara macam mana kita nak buat operasi. Ha, kalau macam tu, apa plan A kita? Tak sabar nak tulis ni kat besar. Plan A. Ha, tapi kau kena tulis. Aku nak buat tulis kat sini sebagai contoh kita jangan lupa. Ha, kau buat TV tu. Kita TV. Ikut macam drama Melayu. Kau tulis lah buat TV. Buat TV. 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 Nak pakai kalah apa? Aku tak kisahlah kalah apa kau nak pakai pun. Ha, senang aja. Yang ini aku marah. Yang ini sedih. Yang ini aku happy. Oh, jadi happy lah TV? Happy. Kes. Okey. Boleh lah. Bila ada drama TV, maknanya tengah sedih. Macam mana saya nak buat sedih? Aku tengah sedih. Sedih? Rina mesti nak raya tahun ni dekat kampung. Ha. Kali ni mesti boleh punya. Ha, ya 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 ya. Nak ke dia raya dengan kamu? Maksud dia dah tiga kali kamu raya kat sini. Nak ke Farid tu dengan kata kamu? Mother, this is Rina, okey? Teddy bear kesayangan dia. Bila Rina kata ya, mesti dia nak ikut punya. Dia tak boleh lawan, tak boleh berdua dalih lagi. Ha, kalau nak jalan jarak jauh, senang je. Lalu ikut lebuh raya pun, ha, lalu Seremban, lepas tu patah balik. Kampung baru, kan, Mother? Kamu ni memang bijak. Pandai, clever girl. Clever girl. Clever girl, clever. Ha, of course lah, I'm your daughter, mother, daughter. Okeylah, malak balik lah ni. Okey, mother. Assalamualaikum. What? What do you say? What do you say? What do you say? Macam CD stuck tak? Macam tu lah stuck hati aku tapi lah hamba gitu tak nak spare part. Itulah pasal bro, aku pun tak tahu nak buat lagu mana dah. Hantau tak? Aku ni pusing satu bandar ni, hantau. Satu pekan cari pembekal. Semua kata tak ada. Semua kata 3 minggu, 4 minggu baru sampai spare part hang tu. Paling cepat 2 minggu. Tu pun dah lepas raya. Dekat dalam lot nak pergi try cari tak? Tak pergi cari lagi. Masih pun tak pergi try. Hey, apa hang merepek? Mak aku hantau dah duduk ada hati bukit tu. Hantau dah tunggu kehadiran anak dia nak balik. Ha? Kereta ni siap lepas raya. Raya minggu depan. Apa hang ni, Mat? Aku tahu hang sedih. Tapi aku ni lagi sedih. Lagi hibur. Lagi aku tak siap kereta hang. Payment pun aku tak dapat. Baju raya aku tak beli lagi, hantau tak? Jombi. Sampai hati Jombi tengah-tengah puasa, matahari rembang tak buka puasa, memberi aku satu keputusan yang sangat. Oh, tabah. Dugaan bulan puasa ni.
Macam manalah Mak tak sedih? Sejak ayah kau meninggal, tinggal kita berdua je, Farid. Kita raya berdua, makan ketupat pun berdua. Tapi bila kau dah kahwin, kau langsung tak ingat Mak. Asyik balik kampung bini kau aja. 3 tahun bujuk turun, kau tak raya dengan Mak. Mak smash saya terus. Dugaan saya lagi teruk, Mak. Kereta saya rosak, Mak. Cuma Mak nak pesan dengan kau. Kalau Mak mati, biji mata Mak tercela terbuka, kau jangan heran. Sebab Mak kampunan tak dapat tengok muka kau. Tak dapat tengok muka cucu Mak. Saya adalah satu-satunya anak yang selalu sayang dengan Mak. Masalahnya Lani kereta rosak, Mak. Lani juga saya akan pergi cari tiket bas, Mak. Aku pastikan kau paling raya dengan aku. Ah, pakcik, rumah saya kat sini, pakcik. Ah, sini. Ah, depan sikit. Ah, depan sikit. Okey, okey. Sini, pakcik. Ah, pakcik. Sampai dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau saja yang boleh selamatkan aku. Pakcik, pakcik tahu apa maksud bear? Beruang, dek. Dalam tu ada beruang. Doakan saya agar saya selamat, ya. Ya, dek. Ya. Selamatlah aja beruang tu, okey? My bear, my beautiful big bear. You tahu tak? Macam-macam I dah usaha dah tau. I dah cari tiket bas tak ada. Tiket motor tak ada. Tiket kapal terbang tak ada. I dah call sampai submarine pun tak ada. Kapal selam tak ada. Your size tak ada dalam market. Macam mana? Tapi kita tetap akan balik raya. I akan cari jalan. Yes. Habis tu, Daddy. Macam mana kita balik raya? I think of something. Daddy akan pick up satu. Jom kau beri. Habislah. Hello. Mat, apa hang ni? Aku tak peduli, Mat. Hang selalu hang yang orang duk repair kereta aku tau, tak ada orang lain tau. Takkan tak boleh cari ganti kat aku, Mat. Aku nak kena balik Fraser Hill, rumah mak aku. Aku tak kira. Yalah, relax ya, weh. Aku cuba cari juga kereta ganti kat hang. Eh? Hang duduk diam. Tapi aku tak pernah janji tau. Kalau tak ada ke, nanti hang marah aku pula. Aku takkan marah hang. Aku titubuk muka hang. Dish. I guarantee me, weh. Weh, hang ingat Fraser Hill tu dalam laut ke? Fraser Hill tu atas hill. Aku bawa orang tengoklah saiz mini aku. Bukan normal saiz, weh. Aku kena ada kereta juga. Aku cari tiket kereta api tak ada. Tiket bas tak ada. Apa-apalah tiket pun tak ada. Kapal selam yang tiket tak ada. Macam mana aku nak balik? Hang kena tolong aku, Mat. Yelah. Aku cuba cari juga. Okey? Jangan risau. Nanti kalau ada, aku call hang. Okey, bye. Bye. Oh, Fraser Hill. I will go to you. I don't care. Ha. Nak, sangka cinta untuk hang. Family hang mesti suka, Mat. Ya, ni je aku dapat jaring untuk hang. Tapi tak apa. Hang pakai dulu sangka ni sementara waktu. Lepas raya, kereta hang siap. Hang ambil kereta hang, sangka ni hang pergi balik aku. Kereta hang dengan hang sama je. Macam-macam ragam. Ha, kunci.
ruang. Ruang! 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 Aku dah tak nak. Aku tak pasal tu aku tak cakap apa. Hati yang anda buat apa? Hamu mai sangkak ni nak mai tanam dia ni. Ya. Tolonglah bang. Sesuci di hening subuh suri. Sesuci. Nenenenenene. Kau berhenti pula. Allah, hai. Sesuci nenenenene, sesuci nenenenene. Kau pasang aja lah cepat. Ih, anak cucu aku dah nak balik dah ni. Boleh duduk. Susun. Pusing. Cepat. Ya, kak ni. Orang baru nak nyanyi mesti nak marah. Selalu buat orang stres. Cakap je. Kakak. Ha. Betul ke Farid dengan anak-anak dia tu nak balik raya tahun ni? Eh, betul lah. Akak tak bodoh tau. Kali ni Farid janji dia nak balik beraya dengan akak. Suka akak. Yelah tu. Tahun lepas pun cakap macam tu juga. Wah, tahun ni Farid beraya dengan akak, dengan anak-anak dia. Tapi tak ada pun. Tahun-tahun sebelum tu pun cakap macam tu juga. Tahun-tahun sebelum tu pun cakap macam tu juga. Tahun sebelum-sebelum tu pun cakap macam tu juga. Kau tarik kau cakap sebelum tu. Kau tidak akan aku tarik lidah kau orang. Sebelum. Kau cepat pasang. Ni, belit je. Akak! Sampai hati raya ke kampung kita. Ha? Bukan jauh pun dekat aja. 3 tahun berturut-turut, I tak pernah fail pujuk dia. This year, it won't happen. Aku akan beraya dekat rumah makku. Sabarlah mak mertuaku. Alamak. Assalamualaikum, Rina. Waalaikumsalam, Mak. Ya Allah, panjanglah umur Mak. Sebut-sebut tiba-tiba telefon, kan? Ya ke? Alhamdulillah. Masih lagi anak Mak ingat dengan Mak ni. Kalau macam tu, raya ni jadi kan balik rumah Mak? Ni Mak. Sebenarnya lah Mak, nak minta maaf awal-awal lah Mak. Sebab kereta tu kan Mak rosak tau. Kalau nak jalan jauh tu susah sangat. Takutlah nanti enjin tercabut ke, tertanggal ke. Bahaya Mak tu budak-budak tu. Farid mana? Hari tu Farid janji dengan Mak. Dia nak balik raya ke rumah Mak. Ni lain cerita pula ni. Ni Farid pergi kedai beli baju raya dengan budak-budak. Mak nak pesan apa-apa ke kat Farid? Pesan dekat dia. Tanah, rumah, duit, seluruh harta pusaka seantero satu Malaysia ni Mak akan wakaf bila Mak mati. Bye. Amboi. Marah betul. Kalau setakat tanah kerajaan tu, tak payah nak berkira sangatlah. Kapsar! Kapsar! Eh, kau ni kenapa ni? Dekat rumah aku kau lepak. Sampai aku keluar pun kau cari aku nak lepak dengan aku lagi lah ya ni. Alah, itu pun nak marah. Marah? Akak, akak daripada mana ni? Dari balai polis. Buat report anak aku tak balik. Ha? Tak adalah jumpa kawan lah. Apa hal? Kau dari mana? Tak adalah. Dari kedai-kedai tu tengok-tengok barang. Akak macam ni. Tadi masa jalan-jalan, ada tengok satu kedai ni ada jualan sel kau-kau murah untuk jualan hari raya. Apa kata esok kita pergi nak tak, Kak? Nak beli apa? Beli baju raya lah, Kak. Alah. Baju raya rumah aku, satu almari penuh. Tak terpakai pun, pakai je lah. Alah, Kak ni. Kata hari raya mestilah baju raya baru. Takkanlah nak pakai yang tahun-tahun lepas punya. Duit banyak tapi tak nak pakai. Jomlah, Kak. Bosanlah kat rumah, Kak. Stres. Kita pergilah cuci-cuci mata, jom. Buat-buat sakit. Dan biar aku nanti menjadi
Farid. Farid. Mak. Siapa ni, Mak? Mak, 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 jangan buat macam ni, mak. Farid. Kalau mak lelap mata, mak minta maaf kalau mak buat salah banyak dekat kau nak. Kalaulah mak dah tak ada lagi, mak rasa kempunan sangat tak tengok muka engkau. Muka cucu-cucu mak. Mak, hari ini juga saya tiba balik, Mak. Nah, today, now. Nak buat macam mana kalau itu dah nasib, Mak? Assalamualaikum. Hey, kau ni kan? Halah. Tasha, Arif, Kamla, let's go. Nenek dah tunggu dah, cepat. Ini ni. Dia seronok lah balik raya. Yeah. Kita sabar je dah. Yeah, okay. Go. Cepat. Come on. My bear. Makan. Turunkan. Jom lah, my bear. Cepat. Come on, let's go. You. Sekarang ni, I tak suka kereta tu sebab kereta tu buruk. I tak meyakinkan, I tak nak naik kereta tu. My bear, kereta tu sangka cinta tu dia memang model. Tengah the top lah ni kat Japan tau. Very good, very comfortable. Kita tak tahu. Apa? Ha? Sangka apa? Sangka cinta. Ni sangka cinta. Nak beli baju raya. Ha, tahun ni saya nak cari dress yang panjang yang ada lace. Tak payahlah nak excited sangat. Kau raya pun macam aku juga, seorang-seorang. Ada lelaki pun raya dalam laut, raya dengan ikan. Akak, walaupun suami saya beraya dekat laut, tapi sekarang kan zaman moden. Akak dengan anak akak pun ada FaceTime, bervideo call. Sama juga macam kami. Ha, akak ni. Tadi kau cakap kau nak pakai apa? Dress yang ada lace. Pakai dress? Ada lace. Ha, Kak Besar pun nak macam tu juga. Kali ni aku nak pakai baju meletup raya ni. Aku nak cek baju yang color terang-terang, turquoise. Akak, ha? Akak bukan sakit ke? Bukan demam ke tadi? Bila masa pula aku sakit, aku demam ni. Lah, Akak, yang tadi Akak bertampal-tampal tu apa? Aku tampal juga pada hari kau ni sekarang. Apa ni kau ni? Macam mana nak jadi perisik? Lupa ya, plan A, plan B kita. dah lah, jom. Jom. Tibanya Syawal, tandai-ingatan, ku kirim rindu di angin lalu. Akak, kalau ribet dia bisa sampai ni.
mandi. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Amboi, nak raya puasa tak cukup sebulan? Alah, Kak Besar ni orang excited ni ha, sebab beli baju raya banyak. Tapi aku suka kedai tu sebab dia bagi kita diskaun. Memanglah banyak bagi diskaun tengok lah tu, tu tu. Kak Besar beli berapa banyak pula? Ha. Ni, Kak Besar. Cerita-cerita pasal baju raya. Farid dengan keluarga dia balik tak raya ni? Kau jangan sebut balik. Itu satu doa. Apa ni doa tak elok? Cuba doa elok. Dia orang balik kan, Mak Besar? Ini lain pula. Aku pastikan dia orang balik. Sebab aku rindu sangat dengan cucu-cucu aku. Aku nak tengok muka anak cucu aku tu. Faham? Takkan elok sikit. Ya, Abang Farid dengan keluarga dia balik tak raya ni. Jangan sebut lagi. Dia mesti balik. Aku pastikan dia balik. Sebab aku nak tengok muka cucu aku. Ini untuk Farid. Ini untuk cucu aku. Ini untuk aku. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Cikgu marah kita nyanyi. Dengan rasa gembira, anak muda di rantauan. Pulang raya. Kereta ni kalau lagi pelan kita bawa, lagi banyak pemandangan cantik kita boleh tengok. Jadi korang ni bawa kereta ni pelan-pelan sangat sebab apa tahu? Sebab dia takut kalau enjin tu tertanggal ke, tayar tu tercampak keluar ke. Itu sebab dia bawa pelan-pelan sangat tu. Tak break my bag, cakap macam tu. Macam-macam dah ada usaha tau. Tak dapat kereta yang paling terhebat dalam Malaysia. Tapi kita tak ada lah macam mana. Kita balik raya rumah mak. Mak sakit lah. Break my bag. My bag. Oh, tak kita ni. Dia pas juga. Minyak pas tu. Suka. Ini yang buat kadang-kadang Mila yang rasa macam tak peluk my bag bila muncul kita ni. Macam nak mubur ribbon kadang-kadang macam hadiah. Cute tak, Mami? Cute tak, Mami? Cik, Mak! Nampak tak meyakinkan tapi you paksa juga I naik. Ha? I kata I don't want to tapi you suruh I naik juga kan. Sekarang ni look what happened. Ha? Kalau balik kampung I, semua benda ni tak akan jadi tau. Macam mana ni daddy? Tentemilah nak jadi semua macam ni. Nayo. Kes Naya. You! Nak buat apa? My bear. I tak pernah terniat nak masuk you dalam sini, my bear. I nak cuba repair enjin ni, my bear. Jawab. Jawab. Thank you.
Daddy, macam mana ni? Hei! Peluh ketiaknya! Mat, aku tak peduli tau, Mat. Dahlah hantar kereta super macam sangka. Ha, ingat aku menikah dengan panda ke, Mat? Ha? Dahlah hantar kereta tu sadai tepi ni, aku tak kira. Hang kena hantar kat aku kereta baru. Kalau tidak, aku tak boleh raya. Faham tak? Kereta tak ada lah, bang. Semua pekat balik kampung. Eh, aku tak peduli, Mat. Orang balik kampung, aku tak balik kampung. Yalah, yalah, tak apa, tak apa. Saya cuba usaha juga cari kereta untuk abang. Hang tak kena bini aku, Mat. Tak kena. Ayuh. Hang tahu tak kalau tak bulan puasa ni, buka puasa hari ni, akulah lelok dia. Hang tahu tak, Mat? Hantar kereta aku, Lani. Abang tunggu saya, kau. Saya cuba cari dulu. Degil. Kau tempis kah? Bulan puasa. My bear. Aku takut tapi batai puasa. Yo. Ni. Sampai bila kita nak menunggu ni, ha? Sampai cendawan tumbuh berduyun-duyun, ha? Melimpah ruah macam tu. Cendawan dah tumbuh dah kepala you, my bear. Sekarang ni, I tak kira. You pergi cari alternatif lain. Tu. Pergi tahan kereta tu ke, ni motor ke. Dengar pun dah tahu bunyi motor tau. Lori ke, kontena ke. Tahan. Ha? Kalau you tak nak mencari alternatif, tak apa. Biar I balik kampung I. Okay, my bear. Alright. Kita balik raya. Betul ke? Balik kampung I? Ha. I seronok, ya. Tahun depan, tahun ni kena balik kampung kan? Cila. Assalamualaikum, Kak Besar. Tengah buat apa tu? Tengah pasang langsir baru ke? Rasa suasana tu. Nah, ambil ni kau pasang tu sana. Kak tinggal sana. Tolonglah. Ikat je. Kau susah sangat pun. Pasang. Ha. Alah, tak pandailah Kak Besar. Lagipun kalau kat rumah, suami yang tu ada pasangkan. Abi, kau datang sini buat apa? Kalau kau tak nak tolong aku, kau balik je lah. Alah, marah ke? Bukan aku nampak marah ke? Tak. Tak ada ni Kak Besar. Saya datang ni pun sebab nak tanya Kak Besar hari ni kita nak buat kuih apa. Sebab saya ingat nak ambil bahan-bahan kat rumah buat sama-sama dengan Kak Besar baru tak stres. Aku memang tengah stres. Tak nak buat kuih ke? Tidak pun aku tak tahu. Yalah, anak cucu aku nak balik ke tidak aku tak tahu lagi. Bila aku tanya si Farid, balik. Bila aku tanya menantu aku, tak boleh balik, Mak. Tak stres. Sekarang aku tengah stres. Saya minta maaf, Bang. Yang ni je saya dapat bantu, Bang. Ha? Ni pun last. Tak ada lah kenalan lain. Eh, bini aku siapa tau? Southeast Asia punya miss kan tau? Ha, ingat di ikan buntai aku nak tak satu family tak dalam lalui pinjol kat market. Aku macam mana nak balik ni dengan kampung, weh? Tengok je macam ni. Tak lah, Sok. Oh my God, Mat. Bini aku dia tergiling. Masuk kepala otak, Allah. Ya! You nak throw I balik kampung? Ni betul buruk ni. Huh? You answer me now. Darling. Oh my God. Macam botanical garden. Tak, ni kena faham. Kita sendiri tengok apa yang kita lalui, kereta kita rosak. Kalau you nak tahan apa pun tak ada, cuma ada jalan saja. How? You tak buat saya susah macam mana? Takkan you tak faham, my darling? Oh. Sekarang ni, I tak kira. Ha? Takkan you nak suruh I balik kampung, naik motor buruk ni? I ni ada standard nak jaga tau. Daripada EPF 25, takkan you turun bawah pula? Ha? I tak kira. Come on, sweetheart. Takkan you tak faham? Ayah, seorang bulan puasa ni. Tolonglah, Pak. You tak faham, siapa faham? I nak balik kampung.
macam mana kita nak balik Kuala Lumpur kan? Duk pesan berapa kali. No way, you have to stay with me. Raya dengan I. Naik ni. Sekarang ni, I don't care tau. I sekarang ni tak kira I nak balik Kuala Lumpur. Ataupun nyak-nyak. I kena tunjuk pohon I ke, tahan mana-mana kereta supaya berhenti. I tak kira, yang penting sekarang ni I nak balik Kuala Lumpur, I nak balik Kuala Lumpur. Ha. Kau tu lah kan. I don't care tau. Please darling, come on. Takkan you kalau balik Kuala Lumpur, kalau I macam I Kuala Lumpur. Maruko-chan, shoda. Pulang raya, nafi raya, 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 pulang raya. Hari raya tiba, sebulan puasa tertunai sudah. Duit yang ada cukup-cukup saja buat belanja. Ada kereta yang aku bawa jenama Malaysia. Insya Allah jumpa mak ayah dan sanak saudara. Pulang raya nafi raya, 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 pulang raya. Takbir bergema. Betul ke ni? Betul lah. Tak apa kita nak raya kat dekat sini. Hurai, kita akan lepas segala adventure hebat-hebat untuk balik kampung. Adventure utama kita lah ni, Arif, adalah pergi toilet. Mai sayang, Daddy dah tak boleh tahan dah. Kau ni kan buat aku ingat si Etun tu. Sayang sekali Etun tu sakit. Anak dia dah bawa dekat KL. Kalau tidak, dia lah selalu sembang aku. Dah tak ada dia sunyi. Aku tak ada sembang dengan siapa-siapa lagi dah. Nasib baik ada kau. Teman jugalah tu. Nasib baik saya ada kan, Kak? Boleh teman akak, hiburkan hati akak. Malah tak bosan, tak stres. Akak-akak, Farid dengan keluarga dia jadi ke tak nak beraya kat sini tahun ni? Jadi? Dia dah janji dengan akak dah. Dia nak beraya kat sini. Senang. Dah satu penyakit juga. Bila akak telefon, tak pernah nak angkat. Matikan telefonlah, apalah. Akak nak telefon menantu akak Serena tu bukan tak nak. Bila aku telefon, ada je alasan dia. Nyeng, 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 nyeng. Saya tumpang ya. Hang dah pun tumpang. Hang dah pun ada atas tu. Ay, anak cucu aku ni balik ke tak ni? Percaya dengan menantu aku tu. Dia ejak si Farid tekan dia pujuk kayu ke. Langsung dia nak balik ke sini. Kemarin tertulis pertemuan biru dalam heningan taman pagi. Penat kan? Ha? Dia pernah sangat tak puas kita tunggu suruh. Saya boleh buka puasa kita makan tu. Ha? Aku telefon je lah. Nantaklah kau. Oh,
Alah, nenek kau ni mesti rindu cucu dah sangat-sangatlah ni. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kau ni bila nak sampai dua beranak ni? Dah lamalah Mak tunggu tu tak? Penat tau. Macam dah sihat ya bunyi. Mak bukan apa. Mak bila marah tu jadi macam elok pula. Sebenarnya Mak sakit. Mak penat tunggu dah mengantuk dah bila kau nak sampai. Kau jangan buat Mak macam ni kalau Mak tutup mata nanti. Mak tak dapat tengok muka kau dengan cucu Mak. Tak, yang Mak nak tutup mata pasal apa? Cuba Mak buka mata. Celik sikit lagi elok perjalanan. Mak macam ni, Mak janganlah risau. Bagi kami buka puasa dulu. Nanti saya dengan Arik Tori balik rumah lah. Kau jangan lambat sangat tau, Farid. Kau jangan tipu Mak tau. Ha? Kau tipu Mak, kau berdosa besar. Dah 3 tahun tu turun, kau tak balik raya dengan Mak. Jangan sampai besok Mak terlepas sumpah pada kau. Sumpah apa lagi, Mak? Mak sumpah kau jadi peti ais yang tak bergerak. Nenek sumpah apa ke Daddy? Nenek sumpah Daddy jadi peti ais? Awak lagu tu pulak. Habis tu Arifin jadi apa? Han jadi ice cube dia. Ice cube? Lepas tu dah siap ice cube ampas balik kat dia ni. Elok lah tu. Dah sampai dah. Nak azan dah. Ah, jom. Tak baca doa makan dan doa buka puasa dulu kan, nak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Amin ayam. Tak basuh tangan dulu kan, nak? Okey. Makan. Tidak berbuka puasa dengan buah kurma dulu kan, nak? Apa sangat ni? Ini tak makan nasi. Saya tak makan nasi. Saya tak makan nasi. Saya tak makan nasi. Kami makan apa? Makan penampak ke Dewi? Rek, jom kita berhenti sembahyang dulu lah. Alhamdulillah. Tak sabar lagi sana. Dewi. Dewi. Dewi nak sembahyang dulu ke? Cara tengok ke pirit matematik ke apa? Sama lah macam my bear. Okey, minta tolong kami nak pergi sembahyang dulu. Tolong tengok-tengok sama tu nah. Nah. Apa-apalah Dewi ya. Jangan lupa tengok botol. Jom, mai. Apa tu ni, Bi? Pasal apa biar dia? Pasal apa biar dia ambil motor tu? Adik, suruh saya tengok. Jadi saya tengok ajaklah. Astaghfirullahalazim. Motor beg semua pun. Beg aku lah!
baik lari babek-babek kita, Dewi. Ha? Kenapa dia nak buat macam mana ni? Tolonglah, jomlah kita pergilah. Dia bukan tak nak kena buat catwalk depan-depan ni. Bulan-bulan puasa orang tak catwalk lah. Mak aku sakit, betul tak? Ni apa ni? Ha? Modus tempat? Ha, ingat ni airport, Mia? Pening lah. Jomlah, Dek. Dek, Dek, tunggu. Kadang-kadang Dek rasa macam kita ni macam anak bapak yang terbuang. Dek? Nanti dah Dek beritahulah kat Dek macam manalah kita nak raya ni kat kampung. Relax, Dek. Kita kena sporting. Kita kan like father, like son. Arif rasa tentu ada kereta-kereta akan berhenti kejap lagi kot. Ha, kita kan sabar jap. Kita baru adventure kan? Adventure apa, Arif? Bulan-bulan puasa, malam pula tu. Ini dugaan anak beranak orang panggil. Dan ni beritahu dekat Daddy macam mana kita nak raya. Penat tau. Dewi tu Daddy suruh tengok motor tu. Dia tengok lah. Daddy, Arif dah penat lah. Tambah lagi dengar Daddy bebel macam ni. Kita rehat kejap boleh? Jom. Penat, Dik? Oh. Tak apalah, sekejap ada jalan lah tu. Nah. Allah kata kalau dia bagi dugaan, sebab dia sayang. Nanti adalah jalan dia. Kadang-kadang Dedi ada rasa macam nak tumbuk Dewi ni. Tapi bulan puasa Dedi sabar. Mungkin pagi raya. Dewi, pasal apa yang... Spider dah jumpa dah. Sudah. Wah. Come on, jump. 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 Yes. Yeah. 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 Kan Dini selalu cakap, Allah kalau bagi dugaan, bermaksud dia sayang kan. Tengok tadi kita dah jumpa dah. Kenapa Dini? Pasal ni. Dalam banyak-banyak benda jahat, benda pelik yang dia buat, banyak juga benda bagus tu dia buat. Apa-apa kita dapat balik raya. Yes. Ni kuih ni kalau dah siap nanti, senang separuh, akak separuh. Terima kasih, Kak. Bagus juga kan kita buat sama-sama ni, Kak. Tak sedar borak-borak dah siap dah. Alah, Kak buat ni bukan pasal apa. Pasal si Farid dengan cucu aku nak balik. Tu yang akak buat. Kalau nak ikutkan. Akak beli kat kedai je. Tak ada mood nak buat kuih-kuih ni pun. Macam sedaplah bau ni, Kak. Dah rasa lah, Kak. Kau ni? Nak rasa, nak rasa. Habis pula kuih ni. Ni saya punya bahagian yang saya makan tu akak punya bahagian. Saya tak kacau pun akak punya. Ya ke? Tu kau punya? Sorry. Bukan apa. Sebab Farid suka sangat kuih tak ni. Sekarang kau lulu-lulu ke mulut kan? Habis tak cukup bagi anak aku makan. Entahlah. Dah sampai manalah anak cucu aku ni ya? Mesti dia orang seronok kan nak raya kat rumah ni? Sekejap akak. Didi, saya kuih Didi. Didi! Awak dah guli tadi. Apa ni? Awak dah guli tadi. Aduh, ni pesepa pula ni. Aku lah, aduh. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam ni, Didi. Aduh. Mana ni?
Syak jalan reverse, Devi. Daddy. Makcik Devi tu macam pelik semacam. Kaki dia tu jejak ke tanah ke tidak? Apalah Mari boleh tanya soalan macam tu kat Daddy. Dah siap dah siap jalan aku terbalik tadi. Takkan kaki dia tak jejak tanah? Dalam motor ni buat perangai. Daddy, boleh tak kalau malam ni kita tak payah tidur kat sini? Arif tak sedar hatilah. Daddy pun tahu ke tempat macam ni? Apa Arif nak cakap ni? Ha? Ingat Daddy pun nak tidur kat sini ke? Ingat ada room service ke kat sini? Sekali call dia pemain tak makan, buka puasa. Tak ada. Ni dalam hutan, Rip. Relax lah, Daddy. Dalam tu kan ada baju raya. Kalau kita tak balik raya, kita boleh pakai baju raya, kita boleh beraya. Understand? Understand apa? Beraya kat mana? Beraya dalam hutan ni. Habis kuih tat siapa nak bagi? Ha? Habis masakan rendang favourite diri, siapa yang nak buat? Harimau, kucing, King Kong, cats, snakes. Tapi kan Daddy, Arif rasa sedih lah, low lah. Sebab Mami dan Adik tak beraya kita tahun ni. Dari jauh macam putih kena ledang. Dekat hat tu je. Ya, Encik. Boleh saya bantu? Boleh tolong tak, anak muda? Tolong apa, Encik? Ada motor rosak, nak. Motor rosak? Dekat mana tu, Encik? Di sana. Masih tengok. Oh, di sana. Assalamualaikum, bang. Boleh saya bantu? Macam ada masalah je saya tengok. Sorry ya, nak check saya tengok hang ni betul ke tak. Okey. Manusia. Oi, betul bang, betul. Hang mekanik ah? Ya, saya mekanik bang kat kampung ni. Kampung sebelah, kampung depan, kampung belakang, semua kampung lah saya mekanik kat sini. Oi, dahsyat. Hang dah fikir ambil dah kampung mana hang nak duduk? Ai, dah kampung yang sekarang zombie tu lah. Okey, bebeh. Hang tolong check set motor aku tengok-tengok ada problem apa weh. Saya tengok motor abang ni piston ring, gasket pun ada masalah ni bang. Kalau abang nak saya betulkan, saya boleh pergi beli barang dia. Oh, very nice. Habis sebelum tu akhir kau tengoklah macam mana berapa bajet dia semua ni. Okey, sekejap eh. Alright. Okey bang, semua sekali RM615. Hoi! Nanti memang boleh hang ingat aku bawa motorboat ke apa ni? Eh, hang nak gaduh dengan aku ke apa ni? Okey, tak apa, saya kira lagi sekali juga. Oh, betul bang, saya salah. RM645. Hang naik lagi. Tiga roda lah, bukan 45 roda trailer. Oh, iyalah bang. Cuba hang kira betul-betul. Oh, iyalah bang, saya lupa upah saya. Semua sekali RM995. Kalau abang nak saya kira sekali pun boleh juga. Aku rasa hang tak payah kira dah. Kalau sekali lagi hang kira, kita akan bergaduh kat semua kampung yang hang duduk. Abang nak saya betulkan ke tidak? Saya. Abang, dah siap dah bang. Terima kasih. Walaupun aku tunggu boleh tahan juga. Okey, hang pakai swab kredit. Oh, tak boleh kat kredit. No, tak boleh. Cuba bang tengok kawasan sekeliling ni. Cuba bang tengok. Ada tak bangunan tinggi-tinggi? KLCC ke? Bangunan besar ke? Ada ke bang? Tentulah tak ada bang. Ini kampung Pinang Sebatang bang, bukan kampung baru bang. Yang ada mesin ATM tu, nak kaya kredit semua tu apalah. Hang mesti kena tumbuk tengah malam. Abang ni nak bayar ke tak nak sebenarnya?
Naklah, masalahnya lah ni. Aku nak cuba explain kat hang, aku tak cukup. Ni ha, aku ada sikit ni, aku tak cukup sebab tu aku tanya hang beli sweat ke tak, faham tak? Tak boleh bang. Takkan tak diskaun? Tak boleh bang. Ni dah cukup murah lah sebagi ni bang. Ha, macam ni bang. Cuba abang minta kat gadis baju kebaya tu. Minta kat dia. Ni. Hang tak kenal dia. You don't know her, you don't know her. Serat, apa? Anak suruh aku pun minta kat dia. Minta je lah, bang. Dewi. Hey, Hamdul. Hey. Ham yang ni? Sorry bang, lupa. Mari balik 100. Tak boleh bang. Thank you, Dewi. Ni akak. Betul ya? Tak ada kosong kan? Ha. Tu. Kau datang ni nak apa? Tak ada ni. Saya nampak dari tadi, kenapa anak cucu akak macam tak sampai lagi, kereta pun tak nampak aje. Wei, kakak elok sikit eh. Walau kat laman kakak ni tak ada kereta, eh tak bermakna anak akak tak balik. Dia orang mesti balik. Eh? Tahu? Tak ada macam ni. Hari tu akak cakap dengan saya nak buat rendang, nak buat ketupat. Ni jadi ke tak kita nak beli bahan-bahan dia? Kalau nak buat, kita kena belilah bahan-bahan dia dulu. Alamak. Yelah, akak lupalah. Bila macam mana ni? Akak nak kena cepat siapkan semua ni. Kalau boleh, akak nak anak cucu akak balik ni sebelum berbuka puasa. Lepas tu kita buka sama-sama nak. Ha, part berbuka puasa sama-sama tu memang saya nak. Tak apa akak, sempat lagi kalau kita nak beli. Alah, nak masak rendang, nak rebus ketupat tu sekejap je sebelum orang sampai dah masak dah pun. Ha, jom kita pergi beli bahan dia. Kau memang baik hati. Jom. Perjalanan lalu tak kurasa, kena hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sana saudara yang selalu bermain di mata. Gurun dan tiba, Dewi buat gila. Balik kampung! Tak kira kita dah sampai lah dekat rumah nenek Atin Bukit tu lah. Sejuk lah. Habis. Ha? Selamat lagi ke? Hari pun dah petang Kak Besar. Lauk untuk buka pun dah siap masak. Ini bayangan Abang Farid dengan anak-anak dia tak nampak pun lagi. Diorang balik ke hidup. Kau ni tak habis-habis balik ke hidup. Balik. Kak Besar tahulah, Kak Besar pun penat juga masak rendang, masak kuih dengan kau. Tapi tak apa. Kalau dia tak balik, naas dia. Aku tahu apa aku nak buat. Kau tahu apa aku nak buat? Buat apa? Aku nak wakafkan semua harta aku yang padan dengan muka dia. Ha, kalau macam tu nama saya Hasna binti. Boy, belon. Eh? Belon dengan cacing. Suka hati je. Apa pula aku nak bagi pula kat kau? Yelah. Saya ni kan anak yatim piatu. Kesian kan saya Kak Besar. Tak ada mak, tak ada bapa. Kak Besar pun sama macam kau. Mak bapa tak ada. Aku yatim piatu. Tambah lagi satu. Aku balu. Aku tiga kategori. Ha, kau dua. Siapa nak kasihan aku? Aku lagi patut buat menangis dengan kau tahu. Bergurau aku menangis. Sebenarnya senang kan? Aku nak cakap dengan kau ni. Kak Besar telefon si Farid tapi dia tak angkat.
Risau hati kat besar ni. Apalah jadi pun budak-budak ni balik ke tidak? Tak mau cakap balik ke tidak. Baliklah. Dewi pun tak tahu lah Dewi, bala pun nak main Dewi. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam cik. Tak ada lesen mandu dengan Aisy? Lesen mandu dengan... lesen mandu dengan Aisyah dah. Daripada mana ni? Saya main daripada Johor, daripada Kuala Lumpur cik. Dengan bawa kenderaan macam ni, bawa orang jalan jauh-jauh macam ni? Memang aneh cik. Tapi nak buat macam mana, mak saya pesan. So, bawa dia sepat tahun ni nak tak dia sebagai bunga telur. Dekat depan rumah ni pakai ni. Cik, tak ada. Habis tu? Sepanjang bulan puasa ni, saya kena dugaan teruk, cik. Sebenarnya saya ni orang berada. Dugaan apa pula ni, cik? Dah saya orang berada. Saya ada duit, saya ada kereta. Kereta saya besar. Tapi kereta saya rosak last minute. Yang paling sedih tu, saya call kawan saya mekanik dia. Dekat dah lah tadi. Saya pun tak tahu dah tadi. Dah kering peluh? Dah. Lama dah? Dah lama dah kering dah. Maknanya kita dah rehat lama. Apa kata kita buat serunding daging pula? Ha, cepat kita buat, cepat siap. Kita sama-sama. Kan boleh cepat. Kalau nak tunggu si Farid, stres kepala aku ni, stres hati aku. Semua stres lah. Tak apalah kalau macam tu, saya balik ambil daging, kita masak sama-sama. Lepas tu tak adalah stres-stres. Pandai. Yelah, nanti bila dah siap masak, kita bagi samalah. Bagi sama? Asal, daging sekilo nak setengah piut. Nyak cantik. Tak lama kita balik cepat, datang sini cepat. Yelah, saya balik dulu kat besar. Cepat tau. Ya. Yeah. Yang monteng. Dewi kat mana? Dekat aja nak. Kampung makcik dekat sebelah dengan kampung anak. Dewi, ni saya nak tanya ni Dewi. Dewi kalau balik raya, Dewi duk raya dengan siapa? Raya bersama keluarga tercinta. Kamu pastinya sudah punya keluarga kan? Jadi, pulanglah berhari raya bersama keluarga. Kamu itu adalah contoh kepada anak kamu. Kalau sekarang kamu pulang beraya bersama keluarga, nanti di hari tua kamu, anak kamu juga. Berhenti. Mana? Kenapa kerja? Batu. Hei, 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 kami nak bawa dia pergi. Apa dia orang siapa ni? Dia ni dari pentas. Hospital bagi dia. Apa ni? Apa ni? Dia kata dia dekat Dewi di perlu hospital happy. Hospital bagi dia. Dia ada bagi tu. Nama dia apa nak? Ya Dewi. Kalau dia ada nama dia Dewi, dia ingat dia ni putri Indonesia. Kalau nama dia Dewi, dia ingat dia ni putri Jepun. Kalau dia bagi nama dia Uru-chan, dia ingat dia putih Jepun. Jangan panjang cerita dia bang. Tak apa saya pendekkan.
macam ni, dia kehilangan keluarga dia di satu kemalangan 10 tahun yang lepas lah. Lepas tu dia jadi macam ni. Tapi bila time puasa je dia larikan diri sebab dia nak raya dengan keluarga dia. Jom. ダメですよ。Ya. Bulan puasa ni banyak kan dekat kita. Dah terosak lah. Jumpa Pak Dewi. Orang dia curi motor lah. Macam-macam ke Daddy? Itulah Daddy pun harap lepas ni tak ada lah apa-apa dugaan kat depan tu. Penat lah bulan puasa dekat macam ni. Dengan motor satu hal, tahu apa-apa punya bunyi duk ada kat sini. Tapi Daddy, tapi Makcik Dewi got something lah. Sometimes macam model. Sometimes kesian pula kat dia. Itulah kalau Daddy nak fikir tentang semua orang, tak tahulah Daddy punya puasa tahun ni jadi macam mana. Mami satu perangai, Makcik Dewi tahu apa-apa punya pelik dengan manusia. Habis tu dengan nenek lagi. Tahirlah. Daddy, Arif tunggu lah kat Tasha dia ni. Daddy pujuklah dia kau main wayang macam tu. Daddy. Kak, Kak, bukan Kak cakap Kak mengantuk ke? Memanglah ngantuk dapat bantal mau terlelap ni. Assalamualaikum. Kak, Sana. Anak cucu aku dah balik. Apa aku nak buat ni? Kak. Bukan Kak cakap. Kak tengah sakit ke kat dorang? Haa, aku lupa. Kau dah habis. Tuh. Macam mana nak raya kalau tak ada nenek? Adalah. Assalamualaikum, Mak. Nah, kalau nenek tak ada, kita raya dengan tiang-tiang ni. Nah, mandi tu je tau. Ini bukan Dewi ke? Makcik Dewi. Daddy. Macam mana tahu kita nak datang sini? Jangan-jangan ni Dewi Persik tak? Hei! Apa kau buat terjegat kat situ? Arif cucu nenek! Nenek! Mak gembira sangat sebab kau balik. Cucu nenek balik. Terima kasihlah, Pak Arif. Terima kasih. Macam-macam hal yang berlaku, Nek. Apa yang berlaku, Dukku sayang? Apa dia? Cita-cita. Macam-macam hal berlaku. Memang adventure betul. Adventure? Adventure tu apa? Adventure tu malapetaka, Mak. Allahuakbar. Dia tak ada yang menarik. Semua malapetaka. Tak apalah. Apa yang berlaku sudah. Yang penting, kau ada dekat sini. Mak gembira sangat. Kau lah hari balik. Ayah dengan Mak. Nek. Ayah.
Nenek ada masak rendang tak? Masak-masak untuk Arif, Nenek masak. Alhamdulillah, ya Allah. Syukur Allah selalu. Allah. Mak, saya tak ada penyakit AIDS. Mak, saya sangat. Aku rindu dengan kau. Okay. Kau sebab penyakit. Pergilah kau. Saya nak tanya siapa ni? Ini siapa ni, Mak? Ini siapa perempuan ni, Mak? Saya nampak dia tak apa nak betul. Otak dia macam keluar daripada rambut dia. Siapa ni, Mak? Kenal ke? Astagfirullahaladzim, mulut kau. Dia ni tetamu. Dia ni bukan orang lain. Saudara Mak. Tiga pupu daripada Mak. Faham? Tiga pupu. Sepupu. Tiga. Kau ni. Biarlah, tak apa. Tapi ada beraya dengan kita. Mak, saya nak kena tanya. Benda ni very important, Mak. Tadi tu masuk ke dalam penjara ada besi tu. Macam mana boleh keluar main balik? Tu gigit besi tu ke? Ragai ke? Macam mana Dewi ni? Sebenarnya, saya merayu. Saya menangis. Saya minta saya dilepaskan. Kerana saya ingin beraya bersama keluarga. Di pusara keluarga saya, mereka kasihan dengan saya. Lantas, mereka lepaskan saya. Dah. Dewi. Kau nak cakap apa lagi, Dewi? Saya bilang, nanti ambil saya semula selepas hari raya. Dah. Sementara Dewi ada kat sini, Dewi beraya dengan kita, ya? Kalau nak pakai baju raya, tak risau. Akak masuk-masuk ratu kan kurus. Baju kebaya banyak, kerongsang banyak. Kau pilih je pun kau nak pakai, ya? Nama saya Dewi Ratnasari, binti. Oh. Saya dah tak boleh handle lah situasi macam ni. Sebaik saya pergi belakang, saya pergi cari M.A.R. Jadi Omar. Omar. Ini belakang Omar. Mari. Omar, ada belakang Omar. Dewi. Hai. Baik. Watashi wa Chibi Maruko-chan. Kau sah ke mana kau bawa ni? Dewi, kau jangan buat aku macam ni. Aku baru pertama kali tengok muka kau ni. Aku takut. Seronoklah Kak Besar. Farid dengan Arif beraya kat sini tahun ni kan? Memang seronok. Walaupun tak semua yang ada. Tapi lah Kak Besar bersyukur sangat-sangat. Memang bersyukur selalu. Sebab anak Kak Besar balik beraya dengan Kak Besar. Ini macam ni? Ketatkan sikit. Nanti beras jatuh. Kena ketatkan. Macam ni? Pandai. Okeylah. Ni ada dua. Satu ketupat sardin, satu ketupat bawang. Oh, ini? Ini sate, ini bawang. Oh. Bawang dia tebal sikit. Sudah. Astaghfirullahalazim. Farid, kau nak suruh mak mati cepat ke pun kau ni? Lupa aku dah. Farid. Ewa. Abang Farid. Alamak. Saya lama tu tak tengok mak menganyam ketupat ni. Mak kalau buat mesti cantik tengok. Semua pattern dia mesti lawa. Mana nak tengoknya? Mak buat ketupat setiap tahun mak buat. Tak pernah tak buat. Mak tunggu anak mak balik. Tapi kalau anak mak tak balik, mak sedekah je ketupat daripada orang. Janji orang tu makan macam anak mak makan. Pula syukur, alhamdulillah. Pengganti. Mak ajak. Saya bilang mak nak ajak saya ni. Takkan dah lupa. 3 tahun baru. Bukannya 30 tahun. Mak dah. Ini ketupat apa? Ini
Macam kitchen pun ada mak. Ini ketupat bawang, ini ketupat sate. Tu pun dah lupa. Tahu, tahu. Bila kau nak ajak bini kau dengan anak kau sama lagi tu balik sini? Mak. Pasal saya punya teddy bear tu, mak. Nanti saya cakap dengan dia lah. Mak tak payah risau lah. Nanti dia pun mati masih. Mesti dia malah raya kat sini. Tidak. InsyaAllah kalau mak tak tutup mata. Cakap macam ni, mak. Apa ni? Tutup-tutup mata aku tak. Tutup mata, dia tidur je. Gurau, eh? Kenapa? Mak tengok belakang tu ada mental Ika. Apa bermaksud? Dewi? Saya ada orang kata apa? Saya dah kadang-kadang saya tak boleh terima dunia ni lah. Huh? Ni satu ni apa ni? Satu manusia ke ni? Orang macam ni ni hatinya tulus, baik, tak menipu orang. Kau sendiri pun menipu mak. Biarlah aku bela segila ni, ha. Saya mau ngaduk ni, eh. Dah lagi kau, Aini. Mana lagi? Selamat Hari Raya, Didi. Tasha rindu sangat Didi dengan Abang Arif. Didi dengan Abang pun rindu Tasha tau. Terima kasih, Kak Asna. Kerana telah mengizinkan saya beraya di sini. Sudah lama saya tidak dapat beraya sebegini rupa. Hai. Hasnah pula, habsah Dewi. Maafkan saya, Kak Asbrah. Kak pernah suka tingkau lah, Dewi. Alah, Dewi, kita ni kan saudara, Dewi. Apa salahnya pun. Tak habis pun makan kat sini banyak. Terima kasih, Kak Rosna. Termenungku sendiri mengenangkan kisah kita berdua. Sebenarnya kan, air beraya pun kat sini. Ni air baca ni, buku 200 selera Ramadan sedangkan sekarang ni Syawal. Saya minta maaf, you. Sekarang saya sedar bahawa seorang isteri haruslah berada di sisi suaminya. Tak pernah ada lagi tempat isteri sebelah lori, my bear. Cengkerik pun kata betul, eh. You tengok, eh. Amir Raya sini macam tak bermakna tau. Songkok air pun sampai dia tutup kening dah. Tak bermakna raya air tanpa you tau, my bear. You, I'm really, 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 really sorry from the bottom of my heart. Assalamualaikum. Saya datang nak beraya. Masuk ajalah, senang. Macam tak biasa pula datang kat sini. Kat sini pun muka kau je aku tengok. Orang lain tak pernah jumpa. Maaf kalau ada salah silap. Maaf Zahid dan Batin. Sama lagi. Sama lagi. Maaf Zahid dan Batin. Hari ni kau cantik. Sebelum ni tak cantik, kau datang sini. Raya. Ayolah, lupa lah. Ini baju kita beli tu, ya? Ayolah, inilah. Tu dah sebelum ni tak nak beli. Kau tak tegur cucu aku. Dah lah, dah tengok dah tadi makan. Tegurlah. Hai. Hai, Aunty. Kakak. Kakak. Ni. Hai, Dewi. Selamat Raya. Abang Farid, jom. Kita makan ketupat dengan rendang. Saya dah hidangkan dah kat atas meja ni. Ya! Tu siapa? Kau mak. Ha? Member? Kenapa member tu tak sama umur dengan mak you? My bear, boleh tak you jangan start lagi? Boleh tak jangan masukkan lagi kehidupan Dewi dalam hidup I? Nah, lali I nak makan rendang. Mak buat rendang tu sedap. Okay, I see you now. Bye-bye. Miss you. Selamat hari raya. Bye. Eh, you, you. Jom. Balik, balik. Kita balik kampung. Kampung Dewi. Cik Dewi dah nak pergi ke kubur keluarga Mak Cik Dewi, ya? Nanti diorang datang dengan Cik Dewi, kan? Sudah tentulah. Tapi, Mak Cik tidak akan pergi hari ini.
kerana rayakan setahun. Setahun. Hanya sekali. Kadang-kadang aku rasa macam aku nak tumbuk muka aku sendiri bila dengar Dewi bertutur dalam bahasa Malaysia kuno. Rambut super macam kerang, Mak. Tapi dia bijak. Bab-bab ni walaupun dia ada gila satu pun, tapi bab ni dia bijak lah. Boleh terima. Yalah, kalau dia tak bijak dah kena angkut dah. Boleh menipu ni. Ha. Tapi tak apalah. Air raya kan. Lagipun ni saudara kita. Pupu-pupu kau juga. Pupu-pupu mental be pupu-pupu tu. Ais pupu kau sama lah. Ha. Dewi. Makan. 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 Hargailah masa bersama keluarga tercinta selagi mereka masih ada. Jangan lupa pulanglah beraya ke kampung ya. Hati-hati memandu. Syukur selalu. Apa kata penonton semua? Penonton? Syukur selalu. Apa kata penonton? Syukur selalu.